aja mau kemana? Kaget gitu ya, kaget ya. Beja sekarang jadi anak muslimah. Kita mau ke Islamic Center Kota Dumai. Ada acara anak-anak PAUD. Jadi Beja ikut. Beja mau tahu kakak-kakak di PAUD bagaimana baca solawatan. Iya. Iya. Biar Beja nanti ada kenang-kenangan kalau dia balik Turki, terus dia nanti udah besar. Ternyata Beja pernah ikut. Iya sayang, acara pertama kali juga nih Beja dibawa ke masjid. Iya, iya, banyak teman-teman ya. Iya. Dan biasanya dia kalau dengar-dengar ayat Al-Qur'an ngaji dia diangkat. Iya. Menyimak. Coba kita lihat reaksinya nanti ya. Om Dafa ada di depan tuh. Om, siapa Om? Saya. Iya. Gimana? Oh, Beja mau nge-vlog juga. Beja lagi masih pakai ompeng bangun bobo ya. Langsung mandi tadi. Langsung pakai hijab. Nah, sayang. Boleh. Mau pegang? Mau nge-vlog? Sudah sampai kita di Islamic Center. Cuman belum ketemu sama teman-teman Oman di mana nih ya? Ada nggak dong Pak ya? Itu ada Pak itu yang punya Aidil. Aidil mana? Beza, Beza mami. Hah? Udah sebulan lebih? Waktu pas gempa itu enggak bisa tak ganti. Masa itu temannya Oma dulu di kuliah ya kan? Waktu jadi guru. Juri mana guru enggak ada ya? Saudara juga kita kan 7 bulan. Saudara Oma juga nih, ha? Tenyum. Guys, cantik banget. Baru ada di Dumai Islamic Center, kayak wow. Belum selesai aja, ada beberapa yang belum selesai sih. Tapi ini bangunnya udah selesai, kayak keren banget, sumpah. Keren kali. Iya. Mana aja? Ayo di Turki. Ini dulu nak, makeupin mama jadi cantik. Coba apa nih? Tuh apa muda? Apa muda? Jangan lo panggil lo om. Jadi apa? Oh. Ini aja. Sudah ada. Enggak apa-apa. Ini anu ya sebaya ya kan? Iya. Panggil papi lah. Ayo. Ayah. Halo. Iya. Orang foto. Awas mah, orang foto mah. Cek dalam ya. Yuk, masuk yuk. Cantik ya? Iya, bagus.
Alhamdulillah sehat kak. Hah? Tidak. Kami aja pulang. Ini kamu kakak ngaji ya? Iya. Berapa bulannya? 7 kak. Merangkak, merayap. Siapa namanya? Namanya Beza. Iya. Cowok gabung kah? Iya, gabung. Cantik kali ya, Masya Allah loh. Di Dumai masjid kayak gini, Masya Allah banget. Masya Allah. Cantik kali. Masya Allah guys, ini di Dumai baru. Ya Allah, aku baru pertama kali masuk masjid yang kayak gini. Enggak sih, waktu di Kapadokia juga kayak gini. Cuman kayak ini di Dumai loh, di kampung aku sendiri gitu. Nggak mau dipanggil opa aja. Ayah apa yang berarti ini? Ibu. Bunda, bunda. Opa. Mau dipanggil opa? Ini mau nggak dipanggil opa? Mau dipanggil opa? Nggak mau. Hanya terima dipanggil opa semua, Masya Allah. Apalagi kalau Pak Dek? Wah aja mak, wah lah. Iya Allah, Masya Allah megahnya. Keren ya. Oh my god, hati kak guys. Mana Beza? Beza lagi. Dingin di sini ya Beza? Enak. Lagi di Islamic Center. Assalamualaikum warahmatullahi banyak bawa anak? Enggak ada. Dia lahir sama aja. Ada lokasinya Dumai Islamic Center? Belum mungkin. Rasanya ada loh orang buat. Itu enggak tahu. Imam Bukhari Islamic Center Dumai. Kalau ketujuh. Entah. Ada loh. Ada lah. Cintut, langsung lelah. Capek kami. Capek kami tuh. Lelah nak. Lelah. Kurang tidur kami tuh. Tadi malam begadang dari jam 2 baru tidur. Puasa baru tidur. Selesai. Biar lama tidur. Lama ya ya. Biar nyam. Capek ya. Mualah. Mana minumnya kak? Minum atau apa? Minumlah, minumlah. Sama. Ha, ini sini. Ini dia. Ya, ini anak hujan. Gimana tentunya rumah? Sini adalah bertemu tangan kita. Capek, Amin.
Iya lah ekspresi kami. Tuh besti mama tuh yang dulu kemana-mana sama ibu tuh. Sering juga aku jalan sama ibu tuh. Karunia yang telah menghidupkan kepada diri kita sampai hari ini pada Ramadan yang ke-15, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Masih Allah panjangkan umur kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menyelesaikan puasa kita. Masya Allah banget loh masjidnya, Masjid di Dumai Islamic Center. Ya Allah tuh. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak-banyak melapaskan Allah Rasulnya Sayyidina Muhammad wa Ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaat beliau-beliau. Oh iya, yang nanya mama kenapa pakai selalu pakai kacamata itu, karena mama itu ada masalah di matanya, jadi apa sih namanya, gak bisa mencerna atau menerima cahaya matahari secara gamblang gitu, jadi harus ada pembatas kacamata yang agak gelap gitu. Dan anak-anak bunda yang bunda cintai, seluruh peserta didik dari kecamatan, 7 kecamatan yang hari ini hadir di Islam. Foto-foto. Tuh, dua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang berbahagia. Allahu Akbar, wa la
Suara apa itu? Helikopter. Kalau ini suara apa? Suara apa? Kuda. Kalau ini suara apa? Kalau ini suara apa? Ganti pakai turban guys, soalnya dia kepanasan. Eza kelaparan. Makan Beza. Orang puasa lebih jauh. Nah, ini itu sama seperti puasa. Kita harus